Belok kiri ya, bro. Yap. Terus kebab. Dia benar nggak sih ini? Masih jauh, bro? Atau sana? Berang? Ya. Ini Goulburn Street nih. Dari tadi kita rada kelewat. Iya. Kejauhan. Harusnya di sebelumnya. Iya, nyebrang ya? Yep. Oh, yang waktu kita nyebrang di situ memang ya. Mau tau apa, bro? Asal aja.
nyebrang sekarang, bro? High Street ya? Nah, sampai ke sini jauh banget nih. Kalau kita bawa makanan dia nyamperin dia. Mereka udah akrab sama manusia. Kalau di Indonesia udah jadi adaptasi nama burung apa, jadi pecel langsung. Pecel burung. Gak lama habis sih. Nyamperin aja. Kamu makan. Kita bawa masuk aja ke dalam market. Ini buka jam 10 kan ya? Yap, it is. Bro, nyebrang situ, bro. Ait gerimis sih. Eh. Gua bawa payung enggak ya? Kamu bawa enggak? Mudah-mudahan bawa. Ayo, bro. Kita muterin dulu sekali baru belanja ya, bro. Oke. Okay. Kita lihat $1 $1 $1 $1
8? Oh, itu $10 cuy. Di sini $1. Sip, cocok dong. Bumerang bro, yang dari sini itu bro, nggak akan ada di tempat kita bro. Oh iya, sebisa mungkin jangan sesuatu yang made in China lah. Tapi sini made in China semua. Bumerang? Nah ini baru made in China. Ntar bro. $25 bro, itulah. Itu working nggak? Working nggak sumerangnya atau enggak cuma lah buat? Nanti aku lempar nggak balik lagi. Kayaknya ada tekniknya deh, melemparnya biar balik lagi. Emang harus luas satu lapangan ininya. Aku lihat dia muternya tuh hampir kayak satu lapangan basket atau lebih. Beli koper gitu ya? Atau yang gini mah bukan juga dari sini bro. Di Indonesia jauh banyak kalau mau ada tempatnya. Katana bro, kalau samurai itu orangnya. Oh iya, katana. Itu mah bukan oleh-oleh, cuma hobi hobi pribadi jadinya. Nah ini aja oleh-olehnya nih, casing HP. Ada casing Axio nggak gitu? What? What the fuck? X what? You mean porn? Ya. Ada makanan sih.
Oh, emang udah lapar gitu? Enggak. Oh, why? Maksudnya beli coklat. Oh, gitu. Ah, snack gitu ya. Nah ini oleh-oleh nih. Sini. Oh itu. Apaan? Koper $20 bro. Aku nggak ada koper satu lagi gitu buat oleh-oleh bro, satu buat berdua aja. Tapi susah membawanya pas di Bandung. Kalau mau jangan koper lah yang kayak kresek-kresek gitu aja. Nggak bisa diseret bro. Nantilah kita cari dulu, itu mah belakangan udah gede. Tapi kemungkinan aku beli yang kecil aja. Jadi ada satu wadah buat oleh-oleh. Ini sayur-sayur sini ada juga ternyata. Ah, ada pasar kayak pasar tradisional juga bro. Mereka udah tahu seenggaknya kalau hidup di sini mau beli ke pasar kemana. Kayaknya lebih murah mungkin. Kayaknya. Aku lupa aku beli jamur ya. Ini $9 per kaca bro. Nah, kira emang mental dagangannya di sini pada jalan. Mau balik. Ngantuk lah. Kalau mau beli di sini tai-tai. Mhm.
Yoi. Ini jebakan Batman buat tulis yang emang dia ke situ, drek. Bro, hold bentar bro. Pegang aja bentar. Gue udah jalan tadi bro. Jadi kesini bukan cuma sekadar tempat, tapi jalan juga. Sip. Tapi koper 250.000 emang murah. Koper, bro. Ya kan? Yang gede mantep. $35, bro. Uang kita makan, bro. Kita makannya segitu. Oke, itu bagus. Terus yang biru biar gampang nemuinnya. Ini nanti di itu. Hah? Kena nggak di Citilink ini? Citilink? Citilink kan cuma 20 kilo. Oh ini nggak berat kali? Tuh. Paling juga cuma 3 kilogram bro, coba angkat. Ya. Yeah. Kita nyari oleh-oleh aja dulu, nanti baru mikirin ini. Bilang $25 juga udah oke. Ini segini. Sebesaran ini anjir. Yuk kita muter dulu. Oh, udah. Ini aja. Rame. Beli di tempat yang rame. Ada yang mau handle kemana? Aku tak di dalam one, Pak. Dia di kompensi.